Gue udah tahu siapa yang nyuruh lo lupa adik. Cuman kalau lo mau pada selamat, gampang. Cukup kasih tahu. Di mana bos lo? Gua tanya di mana bos lu? Lu enggak jawab, mau gua gulung-gulungin atu-atu padanya? Hah? Mau gua gulung-gulungin apa? Apa? Astagfirullahaladzim. Istighfar. Jangan dibawa emosi. Kalau kamu emosi tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Iya, Boy. Kayaknya sih kalau digulung doang sih kagak bakalan ngaku. Harus pakai cara lain. Yang cuma kalau kita laporin aja ke polisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf. Penjahat yang satu lagi kabur. Nih, gara-gara dua bocah ini nih, larinya pada lelet. Buka meta. Atro, satu paket. Udah, lupain ya tuh. Yang penting nih, udah pada ketangkep nih. Terus enaknya diapakan atau Ustaz? Nih. Digoreng aja, goreng. Pukulin aja nih sekarang nih. Pukulin nih. Sabar. Untuk situasi seperti ini, ada baiknya kalau kita tanya sama Umi dulu, ya? Oke, Ustaz. Ingat sabar. Iya, Bang Ustaz. Samina wa ta'ala, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz. Pak Ustaz enggak ada ya? Ngumpet di mana? Jangan di siko. Kenapa emang? Tidak muat berdua. Yang ngumpet di mana dong? Pura-pura jadi lemari sih. Aduh. Jadi ordeng aja dah. Oh. Ada antum di sini. Ada sih. Irman, ente kenapa ngasih tahu sih? Aduh. Lagi juga mesti tumbuk. Ambo di siko. Aduh. Ngasih tahu lagi. Tidak sengaja. Suladab antum. Maaf sih. Antum biarkan ana pingsan sendiri di antara hidup dan mati. Sedangkan antum ajib di belakang korden, satu lagi di kolong tempat tidur. Ajib ya. Aman. Alafu. Begitu mudah antum bicara alafu. Tapi kelakuan antum seakan-akan ingin ana mati. Sia-sia. Bukan begitu, Syekh. Bukan, kita juga ikutan melawan, Syekh. Ayo, mana? Hanya lawannya kuat, tidak sepadan. Ana tidak mau tahu. Antum berdua harus pijitin ana sampai ana tertidur pulas. Aduh. Badan ana rontok terbelah-belah. Tenang sih, ada gabuk. Enak aja. Kenapa jadi aneh, man? Kan berdua ngumpetnya. Tidak apa-apa. Enggak apa-apa, gimana nih? Jangan. Jangan. Aku ambil tongkat, Jok. Kau pijit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz Jainal? Alhamdulillah Umi, kami sudah berhasil mengamankan pesantren dan orang-orang itu sudah berhasil kami tangkap. Kelanjutannya kita harus berbuat apa ya Umi? Segera dibawa ke kantor polisi. Iya. Baik Umi, kalau begitu biar saya berangkat sekarang saja. Sebentar Ustadz Jainal. Kolong ini di bawah sekalian. Serahkan ke polisi. Siapa tahu bisa jadi barang bukti. Baik Umi, permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Kapan kamu bisa ke pesantren? Insya Allah besok siang saya bisa. Ada beberapa hal penting yang harus dibicarakan. Baik, besok saya ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan main-main. Jangan lagi ada yang... Pak Bos, ada telepon dari Mas Otay. Kita nggak bisa macam-macam sama pesantren itu, Bos. Mereka tuh punya pertahanan yang kuat, akurat, dan mutakhir, Bos. Terus? Bos, tujuan anak buah kita berhasil melakukan ringkus. Bos, sebaiknya untuk sementara waktu, kita menyingkir dulu, Bos. Saya khawatir kalau mereka akan menyerahkannya ke kantor kepolisian. Cukup! Oke, Bos. Oke. Malam ini kita bubar. Besok kita kumpul lagi. Kita rencanakan yang lebih besar. Siapa? Bubar. Siapa, Bos? Masuk lu. Pak, bawa masuk aja nih. Lu belum tahu gue mitra polisi, gue teman polisi, gue sohib di polisi. Lu ya lu, masuk lu. Masuk lu juga. Sini. Pakai diem lagi lu. Apa lu lihat lu? Gugulung lu. Kalau lu ngacauin pesantren gue lo. Masuk yang baik lu. Lihat bang. Gue kata lu udah keluar, udah kabur. Kabur kagak? Daripada lu di sini sama curut. Ngomong apaan sih dia? Pak, bapak kalau butuh bantuan saya, kalau dicoba kabur, bilang. Kalau saya terima jasa gulung kok, bisa sekarang juga. Ini bocah bisa digulung tipis-tipis. Ada topi yang gedean nggak? Ini gue beri, ini Pokali Serbana lo. Nggak kena. Lagi. Gue lagi sibuk bang sama dia. Iya, makasih. Jadi begini Pak Polisi, posisi para santri itu di pesantren itu kami bertahan. Kami waspada dan membela diri. Baik, terima kasih atas bantuannya. Semua keterangan ini akan kami tindak lanjuti. Terima kasih Pak. Oh iya, ini saya... Ini adalah uang yang diberikan oleh pemimpin mereka kepada pesantren kami. Siapa tahu bisa menjadi barang bukti, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Nggak bantu-bantu apa ya? Maksudnya, Mak? Jualan kecil-kecilan, apa ngejahit. Lumayan tuh ada pemasukannya, Pak. Tapi Wianti belum bicara sama Mas Apoy, Mak. Lu ngomong aja dulu sama Apoy. Kita jadi perempuan, jangan cuma nungguin laki. Iya, Mak. Emak juga kalau nurutin apa ini, emak kagak boleh jualan. Katanya dia aja yang nyari duit. Emangnya dia pikir emak kagak punya pengenan apa? Kan kalau emak pengen ini, pengen itu, pengen beli baju sendiri yang modelnya begini, masa emak minta mulu emak apa? Emak bukan ngajak.
ngajarin lo ngelawan Apoy laki lo. Tapi namanya usaha kan mesti bareng-bareng biar hasilnya enak bareng-bareng. Eh? Iya, Mak. Ya udah, Mak, jualan dulu ke pasar lo di mari aja ya. Iya. Pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Mak. Iya.